Gimana rasanya? Enak? Bilang. Lo fanno lezatos. Enak kok. Bilang. Bukan, lo fanno lezatos. Bilang. Lo fanno. Lo fanno lezato. Pak. Isyo. Lo fanno lezatos. Yang ini ya? Iya. Ini orangnya yang Mami suka nonton nih. Iya. Siapa namanya? Tahu. Kok apa nggak tahu? Hai guys, ketemu lagi dengan saya Mami Ali di channel Apa Rami Cetek Yang Tristan Family. Hai. Nah, kali ini Mami bikin video ada Alfa Rabi dan seperti yang kalian lihat sekarang saya ada di Traffic Ban Tangerang. Salah, Alam Sutra. Traffic Ban Alam Sutra. Kebetulan lagi hari ini sebenarnya enggak niat buat video sih, cuman kebetulan temanin papi ke kantornya. Nah, di sebelah kantornya itu ada traffic ban. Kita kebetulan banget saya belum pernah nyobain karena sering lihat siapa namanya artis apa bukan Fadil Jaidi lihat IG story-nya suka makan traffic ban. Pokoknya ini kayaknya diampunya sih, atau mungkin ini juga franchise sih, udah gak tahu. Tapi ini lagi viral udah berapa bulan yang lalu dan baru hari ini kesampaian untuk nyobain. Nah, sekarang kita udah pesan dan udah ada di depan. Oke, Alfa mau makan burger? Iya. Burgernya ya. Siapa? Burgernya Buat apa aja? Jadi tadi kita udah mesen. Ini ada Chicago sama apa ya, Montana. Kayak gitu guys. Tadi kan saya nggak tahu yang enak yang mana, tapi katanya enak semua. Jadi saya tanyain yang best sellernya. Ya. Best sellernya yang mana, katanya yang ini, Montana sama Chicago. Oke, mari kita coba. Apa udah mau makan? Iya, mantap. Oh ya, untuk satu ininya sih lumayan variasi harganya ya. Kan ini saya pesannya ya buat mak yang hemat. Saya pesan yang harga tiga, satunya ini 30, ada yang 35.000 dan ada yang 38.000. Kalau kalian pengen tahu mungkin langsung aja datang ke outlet traffic ban. Nah, biasanya itu traffic ban itu gandeng sama Boba Street. Tadi kita ini di lantai 2 ada traffic ban, di lantai dasarnya tadi di bawah ada Boba Street. Tapi kita nyobain. Mari makan guys. Tantangin mau nggak? Oke, sekarang kita mau nyobain makan
yang pesanan kita tadi ini singkat ya. Jadi ini ada tomatnya. Ini kayaknya Chicago. Ini ada tomatnya. Wow, black pepper. Wow. Ini mami bilang gak ada tomatnya. Tomat apa? Emang pakai tomat? Iya, aku pakai itu tuh. Oh. Anak aku protes, guys. Katanya gak ada tomatnya. Baiklah. Mari kita sebentar ya. Dia minta yang ada tomat. Dagingnya tuh gak ada. Ini daging ada. Ini daging itu telur. Telurnya. Gimana rasanya? Enak? Bilang Lovano Lezatos. Enak kok. Bilang. Bukan Lovano Lezatos. Bilang Lovano. Lovano Lezatos. Pak is ya. Lovano Lezatos. Dia enggak. Nah, ini apa makan? Yang ini cheese. Terus aku yang mami yang black pepper. Wow. Meleleh. Itu telur goreng, Pak. Ada yang enggak enak? Enggak lah, enak lah. Masa enggak enak? Kita sajin. Baru kali ini sih nyobain burger black pepper gini. Dadah guys, dadah. Ya, isi dulu punyanya apa? Enggak. Ini kalau untuk harga dibanding dengan burger-burger lainnya yang maksudnya yang pernah saya makan ya, yang biasa saya makan di KFC, di Burger King. Ya kurang lebih lah sama.
satu aja udah bikin kenyang. Dengan varian rasa yang beda dari yang lainnya sih, menurut aku. Makan satu aja udah bikin perut kenyang, guys. Pedas lah. Black pepper. Ya, black pepper agak berasa pedas. Jadi tidak disarankan untuk anak-anak. Anak-anak mendingan belinya yang kis. Kalau black pepper kayaknya enggak. Dagingnya tebal, guys. Ini dagingnya tebal, ini aku ada tambahan telur. Telur ceplok. Tahu banget. Ayo udah kenyang. Mantap lah. Enak-enak. Gak rugi sih. Beli. Kali pun paket hemat. Beli yang murah. Tapi beli satu gini aja udah bikin kenyang sih. Keren. Enak. Ideal jadi. Sukses. Untuk Lovano Lezzato Enaco. Untuk traffic banyak. Oke, guys, terima kasih sudah nonton video dadakan kita hari ini. Nyobain traffic banyak. Menurut aku sih yang worth it lah sama harganya, karena dagingnya tebel, ini rotinya juga lembut. Terus varian rasanya juga enak-enak. Cuman dari ini aku, maksudnya ini untuk salah satu best sellernya sih, yang black pepper ini. Sama ada cheese, yang ada cheese-nya. Nah, menurut aku sih ini enak, beda dari yang lainnya sih. Oke, terima kasih sudah nonton video kita kali ini, video dadakan kita yang kita cuma gak ada niat mau bikin video, tapi kebetulan ketemu traffic ban, akhirnya kita bikin konten dadakan di sini. Oke, terima kasih ya guys sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah.